Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Partini. Kali ini guys, Bunda Partini akan memasak acar guys. Bahan yang dibutuhkan adalah timun yang udah Bunda iris panjang-panjang guys, begini. Wortel yang udah diiris panjang-panjang juga. Lalu kita kasih bakso guys yang udah Bunda iris-iris. Bumbu-bumbu yang diperlukan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit sedikit, tomat, daun salam, dan bumbu masako rasa cabai guys. Bumbu-bumbu ini akan Bunda blender guys. Kita masukkan dulu guys blendernya. Bawang putih kita blender masukkan, kecuali daun salamnya dan masakonya tidak di blender. Kita masukkan guys. Masukkan semua bumbu-bumbunya kecuali daun salam dan masako. Lalu kita blender bumbunya guys. Kita nyalain blendernya. Air dikit guys biar bisa nyalain, biar bisa muter. Air dikit, kita panaskan minyak guys penggorengannya. Penggorengan nyalakan dulu kompornya, panas, kasih minyak, tunggu sampai minyaknya panas ya guys. Sedikit aja minyaknya, takut kolesterol. Nah, biar panas dulu minyaknya, kita ambil dulu bumbunya. Dulu ya guys, ini sesudah minyak panas guys, kita tuangkan bumbunya. Kita masak sampai matang.
apa ya? Dia matang bumbu kemiriknya, guys. Yang bekas di blender tadi dikasih air, guys, biar ini bumbunya larut. Kita tunggu, guys, sampai matang, sampai bumbunya meleket-leket, tandanya udah matang. Kita masukkan daun salam. Kasih garam sedikit. Gula aja sedikit. Masakannya sedikit. Sedikit aja, guys, masakannya, jangan banyak-banyak. Sedikit. Biar penyedap doang. Nah, kita aduk lagi nih bumbunya dan meleket-leket. Lalu kita masukkan timunnya, guys. Timun ini, guys, buat kesehatan bagus, guys. Bisa mengurangi darah tinggi, guys. Makanya Bunda pakai timun supaya kesehatan kita terjaga, guys. Darah tinggi kita terkontrol. Kita masukkan, guys, timunnya dan wortel, guys. Wortel itu juga baik buat kesehatan. Ini mengandung vitamin A, guys, buat kesehatan mata. Dan ini bisa untuk mencegah kanker loh, guys. Kita masukkan juga. Kita aduk, guys. Biar matang dulu bumbunya, biar meresap sayuran, ketimun sama wortelnya. Tadis, kita masukkan baksonya, guys. Mantap banget ini, mas. Wow, jos gandos ini. Tinggal ini matang, guys. Tinggal lagi, ya, guys. Aduk lagi dengan
matang, kita coba guys. Udah empuk belum? Sepertinya ini udah empuk dan rasanya mantep. Coba dicoba. Pas, mantep. Ini udah empuk belum? Udah empuk gak? Wortelnya juga udah empuk. Mantep banget. Lalu kita kasih ranjo guys. Ini kasih ranjo. Kasih ranjo. Cabai rawit hijau ranjonya guys. Masukin. Nah. Sekali lagi. Sambil nunggu. Mau kita plating guys. Udah mateng ini. Mantep. Sebentar ya guys, biar matang dulu. Udah empuk, tunggu sebentar lagi. Udah empuk. Bentar lagi. Lalu mau kita plating guys. Guys, kita plating guys, kita matikan dan mau ketuk-ketuk. Nah, udah matang. Lalu kita plating guys. Kita plating ya guys. Ranjo, ini acar beranjo, guys. Acar beranjo udah ready, guys. Hati-hati lo, guys, kalau makan pas kena ranjonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.